Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan menerbitkan surat peringatan kedua atau SP2 untuk warga Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan pada hari Selasa 20 Juni 2017. Sebelumnya pada hari Minggu 18 Juni 2017, sebanyak 22 kepala keluarga telah direlokasi ke rumah susun Rawabebek, Cakung, Jakarta Timur. Jumlah keseluruhan ada 361 kepala keluarga yang akan direlokasi dengan 328 diantaranya telah mengikuti undian rumah susun. Kepala Satpol PP Kota Jakarta Selatan Ujang Harmawan mengatakan, SP2 itu menindaklanjuti surat peringatan ke-1 yang diedarkan pada tanggal 13 Juni 2017. Ujang menjelaskan, SP2 itu dikirim untuk kembali mengingatkan para pemilik bangunan di bantaran Kali Ciliwung agar segera mengosongkan tanah dan membongkar bangunannya sendiri. Ya, untuk kegiatan penertiban bangunan yang terletak di bantaran Kali Ciliwung sampai saat ini khususnya yang berada di RT 1, 2, 3, dan 4 RW 12 Kelurahan Bukit Duri, kita sudah melayangkan surat peringatan yang kedua pada tanggal 20 Juli 2017. Ya, tentunya ini sebagai bagian sosialisasi dan memberikan informasi kepada seluruh warga masyarakat yang memiliki bangunan yang berada di bantaran Kali Ciliwung, khususnya di Bukit Duri. Jadi, pemberian SP2 ini memang sebagai tahapan untuk pelaksanaan kegiatan penertiban secara terpadu. Karena memang dari pihak pemerintah pusat, khususnya BWSCC, akan terus melaksanakan kegiatan program pembangunan turap yang berada di bantaran Kali Ciliwung. Dengan dikeluarkannya baik SP1 maupun 2, dan saya melihat sendiri di lapangan kemarin, bahwa mereka pada prinsipnya menerima untuk relokasi yang berada di bangunan di bantaran Kali Ciliwung. Mereka sebagian besar, hampir sekitar 80 kepala keluarga sudah pindah. Untuk relokasi warga masyarakat yang khususnya di RT 1 sampai 4 RW 12 Kelurahan Bukit Duri ini, khususnya direlokasi di rumah susun Rawabebek dan rumah susun Cakung kilometer 2 atau istilahnya rumah susun Bekasi kilometer 2 banjir. Dan dengan adanya relokasi ini, mudah-mudahan taraf kehidupan masyarakat khususnya yang ada di bantaran Kali Ciliwung semakin baik dan juga kondisi lingkungan kesehatannya semakin terjaga karena lokasinya tidak lembab dan tidak ya terlihat kumuh gitu. Dari Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.